Okey, kita try pakai kamera recorder depan belakang Japan. So yang ni untuk belakang, kamera untuk belakang. Yang ni boleh split screen depan belakang. Yang ni untuk depan. So dia punya kamera sini, kamera dia boleh masuk, boleh tarik keluar, pulang ke dalam. Wide angle lens, dual lens, ada hari bulan, tas, ada GPS. So kalau aku tutup, dia ada GPS kat sini ya, gambar kereta, ada gambar kereta, ada hari bulan. Sekarang aku sudah set ni, just plug and play je lah. Okay, jangan lama, aku pakai Glazeria. Glazeria kamera dia depan belakang juga. Okay, aku tukar kamera dia, masuk dekat sini, ngam-ngam cun. So yang ni kita buat perhiasan dulu. Right, pakai yang ni. So kalau kau, kalau tak nak pakai gambar kamera, dia akan nampak macam ni lah. Memang okey lah, tak silau lah. Cermin dia memang tak silau lah ni, sebab dia lain sikit kan, macam black matte, macam tak silau lah. Okay, ni kosong, kosong. Ni kamera depan. Okay, kita stop. Okay, ni mesti setting full HD. Kamera loop, night mode, exposure, ada ADS, G sensor, parking mode. Auto display, frekuensi 60 lah. Okay, setting dia lah. Bahasa dia ada English, Japan. So ada banyak bahasa lah. Agak menarik. So lama punya kita pakai brand Carmat eh, Carmat Japan. Yang ni cermin biru, memang tak silau. Kau cucur lah pakai apa pun, memang tak silau. HID ke. Yang ni pun plug and play punya. Dia plug and play. Okay, Carmat. So kita simpan dulu. Kita pakai ni. Yang lama punya agak besar sikit eh, yang ni agak kecil. Kita try test, cuba pakai dulu, tengok condition dia. Tak ada masalah, kita jual.